Pemirsa, sate Padang layak menjadi alternatif menu santap malam Anda. Aroma daging sapi yang dibakar serta bumbu khas sate Padang membuat perut keroncongan. Tapi di Padang, Sumatera Barat ada kedai sate Padang yang tengah menjadi buah bibir karena cara karyawannya yang menghitung pembayaran secara cepat. Nah, seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Kayaknya 30 sana boleh bisa sampai balik ke 2500 jadi 35 nomor ini juga mobil yang kalian 62 itu nomor 35 jadi apa yang 27 tambah TSC 5000 jadi 52. Ya, gaya hitung cepat tersebut membuat pembeli terheran-heran. Tetapi inilah keunikan sebuah kedai sate Padang di Jalan Raya Tabing. Itu juga segini 6 jam makan kayak tiba-tiba kena apa mau dalam sini 85 kalau mau makan kuah sampai 85 jadi sambal lagi kok. Pengunjung tidak hanya menikmati kelezatan sate, tetapi juga ingin melihat karyawan menghitung total pembayaran secara cepat. Sate telah dihitung jumlahnya saat diantar ke meja pelanggan, sehingga hanya sisa tusuk sate yang dihitung per Rp2.000, namun diucapkan secara cepat. Enggak juga bang, sebenarnya hitungan itu kan dagingnya kali 2.500, satu tusuk, ketupatnya sepiringnya 6.000. Apakah dengan gara-gara penghitungan itu peminatnya lebih banyak atau gimana sih? Mungkin bisa juga bang, soalnya kan dalam kita usaha itu masing-masing ada ciri khasnya kan. Lepas dari hitung cepat, sate di kedai sate Bahagia ini memang terkenal enak, sehingga menjadi salah satu tujuan warga Kota Padang untuk kuliner malam. Aroma daging sapi dibakar serta bumbu kuah sate Padang khas Pariaman dijamin membuat pelanggan ingin cepat-cepat menyantapnya. Jadi saya mampir ke sini ternyata betul cara penghitungannya itu unik. Dan ya setelah saya cicipi juga selain itu rasa satenya pun juga enak. Oke bang, soalnya tanpa kalkulator hasilnya pun akurat. Akurat ya. Dua kali ulang tapi tetap hasilnya sama. Bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik mencicipi sate hitung cepat ini? Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.